Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, telur-telur, petani, petakang, dan pecinta tanaman, serta ibu-ibu yang selalu menantikan informasi terupdate mengenai harga dari percabean, baik itu cabai merah besar, cabai merah keriting, dan cabai rawit merah. Alhamdulillah hari ini hari Sabtu, tepatnya di tanggal 11 Maret tahun 2023. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan semua aktivitas kita, dan dilancarkan juga rezekinya supaya kita tetap bisa memenuhi kebutuhan keluarga kita dan memenuhi tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman yang selalu mendukung channel ini sehingga channel ini bisa berkembang dengan pesat. Dan kami doakan juga semoga apapun yang teman-teman dan telur-telur usahakan diberikan keberhasilan. Kami mendapatkan informasi dari Asosiasi Petani Cabai Indonesia Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, yang isinya adalah harga-harga yang terjadi di Pasar Induk Pare Kediri yang mungkin akan selisih sedikit dengan nota telur petani ataupun selisih dengan teman-teman yang ada di kota yang lainnya. Kalau kita ikuti kemarin merupakan satu rekor buat harga dari cabai rawit selama saya menyampaikan informasi tentang update harga ini. Ini di angka 70 untuk cabai rawit merah. Bagaimana dengan hari ini? Langsung saja kita informasikan. Daftar harga neka cabai di Kabupaten Kediri hari Sabtu tanggal 11 Maret tahun 2023. Yang pertama ada cabai merah besar varietas Gada MK di angka Rp24.000 dibandingkan dengan hari kemarin masih sama. Kemudian untuk varietas Imola di angka Rp22.000, ini juga harganya sama dengan kemarin. Jadi untuk cabai merah besar tidak ada perubahan harga. Lanjut untuk cabai merah keriting di angka Rp27.000, ini harganya juga sama dengan hari kemarin. Jadi untuk cabai merah keriting juga tidak ada perubahan harga. Kita lanjut untuk cabai rawit merah atau cabai kecil. Yang pertama ada varietas Ori 212 di angka Rp70.000, harganya sangat bagus, tapi ini sama dengan hari kemarin, jadi tidak ada perubahan harga, masih stabil. Kemudian untuk Asmoro 043 Rp67.000, lokal Kediri Rp68.000, Manu atau Brendol Rp58.000, dan Gandrung di angka Rp68.000. ini harganya juga sama dengan hari kemarin. Untuk keterangan stok atau pasokan di Pasar Induk Pare ada CMB 8 ton pasokan dari lokal Kediri, Jombang, dan Gresik. Kemudian ada CMK 600 kg pasokan dari lokal Kediri, ada CRM 27 ton pasokan dari lokal Kediri dan Blitar. Pengiriman ke Jabodetabek ada CMB 2 ton dan CRM 3 ton. Penyerapan ke industri melalui grower ada CMB 4 ton dan CRM 9 ton. Tadi informasi-informasi yang bisa kami berikan dan kami update untuk hari ini. Alhamdulillah harganya masih sangat stabil di angka di atas 70. Ini sangat bagus untuk telur-telur petani. Akhirnya sampai di sini dulu informasinya. Salam pada keluarga, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.